baik di sana muslim. Main di kita pengalaman dia kepada Pakti tujuan dan Pakti semangat ayat ini dia nama jelas. Untuk punya jelas ni buat tak ada cerita daripada Main walaupun cikgu Tuhan cikgu Tuhan maka ada esnaw ni Umar masakan dia buat tak dengar hatta itu lapar menikmati kalimat Allah SWT sehingga dia tiba tengah Umar cakap keluar daripada mulut jelas seperti dia ini suatu benda yang menguji keimanan budak dan Umar yang sakit tengah-tengah Umar cerita dia tiba-tiba keluar ucapan dari mulut kuatir dia apa kata kuatir dia jelas ikan dan Muhammad SAW lima yang jahat dia berbuat kerana dia selalu dengan Amin kalau Muhammad itu betul kata kuatir kalau Muhammad itu betul pada dakwaan dia yang jadi Nabi kalau itulah seorang Nabi kata dia kita ni seorang orang yang lebih hina daripada seekor keledai kalau betul Muhammad memulihkan diri nanti seorang Nabi dia nak menggunak hidup ni senang Nabi tak payah keluar berkurang Nabi tak payah keluarkan harta buat persiapan biar kita berikan sudah dan kata Juhan kepada Allah dia kerana Muhammad betul di seorang Nabi kita macam lebih hidup daripada sebuah kedai kereta maka kata-kata ini untuk memakai Umar dari sebuah salah.
10 tahun. Dia bila fikir itu berkata, kalau aku tak lepok kali ini kepada Rasulullah, aku sudah mengkhianati Allah dan Rasulullah. Kerana dia tercampur dengan kata-kata kuat diri dia. Walaupun kuat diri dia pun dia sayang. Wa itlaqu al-islam alladhi yaqulu lahu munafiqun. Kata-kata ini mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan inilah kata-kata yang dimainkan oleh orang munafik. Wa anna fi ijab ma sami'tu qad bi rajul alladhi yazimu fi nafsihi ma zidatu kepada. Cuma satu je kepada dia, tidak dia tak dia berkhianat kepada Allah dan Rasul. Tetapi lelaki ini adalah lelaki yang aku anggap percaya. Lelaki yang menjadi aku, memberi hadiah kepada aku daripada susah kepada senang. Dia yang jadi aku, dia yang tidurkan aku. Tetapi kata Pak Ulama, Umar membuat terpaksa buat dua, buat satu pilihan antara dua perkara yang pahit ini. Nak simpan pahit yang bukan kepada Rasulullah pun satu kepahitan. Tetapi mana yang lebih manis di antara dua kepahitan ini harus dipilih oleh Umar. Maka Umar berpaling kepada Qatih bin Amr bin Bas. Dia tanya Qatih, dia kata Allah, ya Bas, demi Allah wahai bapa tu Bas. Maka fatah nak pernah budak beratus berdaya.
Wa mengatakan sahabat khawfu wal wajanu ala al-jilas
di dunia dan akhirat, dunia sampai ke akhirat. Wa ma alaikum billahi kembali kepada nasib tidak ada yang hati mereka dikata untuk membantu dan menurut Allah ada di bawah ini wahyu ini untuk memberi sokongan kepada siapa? Budak umur berapa tahun? 10 tahun bila mana Gracias.